saya nggak tahu ya ini ikan ini kenapa ya. Dan ini ya, jadi saya nggak tahu ini ikan ikan namanya ikan apa, saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman kalau tahu bisa komen di bawah. Saya nggak tahu, meskipun saya sering ke pasar saya nggak tahu. Oke guys, mungkin hanya itu dulu, sekian mungkin hanya itu dulu video dari saya. Jangan lupa di like. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau review belanja saya. Soalnya saya baru selesai pulang dari pasar, nggak belanja, saya belanja cuma sedikit aja. Dan habis itu saya mau ke sekolah. Oke, kita langsung aja, bisa terlalu banyak ngomong. Yang pertama saya beli sayur bayam. Ini sayur bayam guys, nanti saya bayar ini saya masak, terus taruh bawang merah ya, bawang merah dan masak. Saya cuma hanya beli dua karena biasa dimakan bayam, sayur bayam itu bapak aja sama saya, kalau enggak itu nggak bisa. Terus naik yang kedua, saya beli ini terong, ini terong mol ya, terong mol. Saya belinya tadinya saya mau beli 3.000 karena dikit, jadi saya mau beli, saya belinya 5.000, nanti saya mau tumis ya, saya mau tumis terong mon. Ini 5.000 segini ya. Yang ketiga saya beli cabai, cabai keriting 5.000, cabai keritingnya 5.000 lumayan. Terus sama cabai kecil, cabai pedes itu cabai gini ya. Saya belinya itu 3.000. Saya beli cabai ini 3.000 ya. Saya cuma belinya sedikit karena orang di rumah itu cuma makan, nggak suka makan pedes, jadi saya belinya sedikit. Yang saya beli yang kayak gini, cabai keriting ini 5.000, nanti kita buat sambal ya. Next, terus saya beli bawang putih, saya beli bawang putihnya 5.000. 5.000 dapat dua, agak lumayan besar sih. 5.000 dapat dua ya. Terus habis itu saya beli bawang merah. Ini bawang merah 5.000. Biasanya saya beli tempat yang jualan cewek ya sendiri, tapi sekarang karena dia belum datang, sekarang kan udah jam hampir 6:30 ya, sampai jam 7 ya, dia belum datang, jadi saya beli tempat biasa aja. Terus saya beli tomat, ini tapi tomat, ini tomat sekilo itu 6.000, kadang 5.000, kadang 6.000, 8.000 sekilo itu, 8.000 dia sudah naik ya, harganya sudah naik tomat. Terus habis itu kita beli ikan, nih ikan ini, sekilo 20 ya, ini sekilo 20, ini enak banget guys, kita goreng, nanti saya potong gini, kita buatin singgal atau kita goreng, ini enak banget. Kita belinya itu sekilo 20 nih, lumayan, lumayan banyak guys. Oke, cuma itu aja. Dan saya nggak beli masakku karena masak masih ada di dapur. Oke guys, hanya itu saja yang ini aja. Oke, cuma ini aja ya guys. Sebenarnya saya nggak banyak, cuma ada bayam, terong mol, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, cabai kecil. Terus ya ada bawang merah, ada tomat, tomatnya ini. Terus ada ikan. Ini saya nggak tahu ya ini ikan ini kenapa ya. Dan ini ya guys, saya nggak tahu ini ikan ikan namanya ikan apa, saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman kalau tahu bisa komen di bawah. Saya nggak tahu, meskipun saya sering ke pasar saya nggak tahu. Oke guys, mungkin hanya itu dulu, sekian mungkin hanya itu dulu video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saya mau berangkat kerja. Please welcome Hermoro Revolution.